Ini adalah cara pemasangan angkat as untuk Ninja 250 injeksi ya teman-teman. Ini adalah penampakan noken as innya ya dia. Kemudian yang satu adalah noken as X ya teman-teman. Cara pemasangannya cukup mudah ya teman-teman. Pertama kita paskan dulu ya kamratnya dia. Jadi noken as ini nanti masuk ke dalam kamrat. Posisinya kayak gini ya teman-teman. Nah gini ya, noken as yang in kita masukkan dulu. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukkan noken as yang egg ya teman-teman. Jangan lupa untuk biar lebih mudah ya pada bagian setelan kamratnya ini nanti kita kendurkan ya. Kendurkan biar nanti memasang noken asnya yang X lebih mudah ya, karena kalau tidak dikendurkan nanti pada saat masang noken as X ini dia menjadi cupet ya teman-teman. Nah ini ya, ini kan kelihatan cupet. Nah, jadi ini nanti kita kendurkan dulu ya teman-teman. Atau kalau nggak dikendurkan dia setelannya ini diputar biar gerakan kapalnya lebih leluasa ya. Kalau ini kan dia posisi nekan ya. Oke, nanti kita kendurkan ya, karena ini yang satu pegang HP. Nah nanti posisinya kayak gini ya. Kemudian nanti kita tinggal menyatukan kameranya ya teman-teman. Kedemikian tadi ya tutorial sedikit cara pemasangan noken as pada Ninja 250 injeksi. Semoga bermanfaat bagi Anda. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami. Warahmatullahi wabarakatuh.